Alright guys, so selamat datang ke channel Kroggy. So pada video kali ini aku nak buat satu final setting untuk korang bermain game God of War 3 menggunakan RPCS3 emulator guys. Seperti yang korang tahu, aku dah pun habis bermain game God of War beberapa hari yang lepas. So hari ni aku just nak share aku punya setting, perubahan setting bila aku dah habis main game ni guys. So tanpa buang masa lagi, kita akan tengok setting-setting tersebut guys. Let's check it out. Alright guys, so setting ini khas untuk pengguna Nvidia user. So dekat Nvidia control panel ni, aku rasa korang tak patut pun ubah dia punya apa image setting ni kepada performance, sebab dia tak membantu pun untuk korang main dekat RPCS3 ni untuk main game God of War 3 sahaja. So aku rasa korang tak payah ubah kepada performance ataupun quality ataupun stand ataupun balance. Korang just pakai yang setting yang tengah ni je, and then korang apply. Okay guys, so di bahagian emulator ni korang just right click dekat game and then pergi dekat change custom configuration ini. So aku rasa ini adalah final setting aku rasa aku main sepanjang aku main. So korang kena expect memang akan ada crash, memang akan ada freeze, tapi aku berjaya untuk habiskan game God of War 3 ini guys. So pertama sekali dekat bahagian PPU decoder ni, korang just guna recompiler LLVM, dan SPU decoder gunakan recompiler LLVM. And then additional setting, korang kena tick enable SPU loop detection. Dan untuk SPU block size, korang pilih mega. Dan preferred SPU thread, just korang pilih auto. Untuk dekat bahagian thread scheduler ni, so ada seorang ni bantu aku dengan beri setting. Korang juga boleh guna RPCS3 scheduler. So dekat sini bila aku try, dia tak akan crash, tapi sometimes dia boleh freezekan game korang. So sebenarnya dia bantu untuk tidak crashkan game tu, dan tapi di sebaliknya berlaku freeze pula. Okay, so dekat sini, dekat bahagian GPU pula, so korang just ikut macam ni. So dekat sini aku nak highlightkan dekat bahagian Z-cool accuracy ni. So aku rasa untuk game God of War 3, aku rasa paling sesuai adalah korang guna precise default. So dekat sini untuk korang rendahkan lagi CPU usage tu, korang kena untick multi thread RSEC ni guys. So aku perasan kalau korang tak record ataupun korang just enjoy the gameplay, aku rasa kalau korang tick, dia akan maximisekan korang punya CPU usage. So akan bantu sedikit korang punya FPS boost, tapi tak banyak pun, sikit je. So dekat bahagian resolution scale ni, aku rasa kalau korang ada GPU at least 1060 ataupun 1650 Ti ataupun 1650, aku rasa korang boleh pergi ke resolution 2K ni, sebab aku rasa bila aku main dekat 2K ni lagi kurang sikit berlaku crash. Ni macam pelik sikit teori dia, aku tak pasti, sebab bila aku main TTP tu kerap juga crash, dan bila aku main 2K ni macam dia agak smooth sedikit. So untuk bahagian advance pula, so dekat sini aku guna sedikit Amik punya suggestion. So menggunakan aku punya setting yang asal, just aku tick satu lagi silent on lock. So bila lock ni dia tak ada dia nak baca sangat, so dia kurang sikit CPU usage tu. Dan read color buffer ni penting juga, sebab aku perasan dekat beberapa section sahajalah dia membantu untuk melancarkan lagi game tu. So untuk driver wake up delay ni, aku rasa 600 ni paling sesuai untuk aku punya setup, sebab dia tak ada langsung berlaku crash yang banyak lah. Sebab bila aku pakai lagi rendah, lagi kerap crash tu berlaku. So aku rasa 600 ni adalah sweet spot. And kemudian dekat debug, aku menggunakan setting use GPU texture scaling ni. So dia akan bantu untuk mengekalkan gameplay tu agak smooth lah. So aku rasa itu sahaja setting yang aku rasa aku boleh kongsi. So untuk bahagian core ni, accurate gate LLR ni aku tengah eksperimen, so aku tak sure lagi sama dia, dia boleh bantu untuk mengekalkan FPS atas 30. So far memang akan fluctuate daripada 19
sampailah ke 60 fps. So average yang aku dapat bila aku main sekitar 30 fps. So aku rasa 30 fps untuk game God of War 3 ni dah cukup okey dah. Dan aku dah try juga untuk spam skill banyak-banyak, laju-laju seperti yang korang tengok dekat video aku lawan Zeus. Aku agak laju juga buat combo. Aku nak try sama ada akan crash ke tak bila aku buat combo yang laju-laju macam tu. Spam input banyak-banyak. So aku, so far aku main, aku lawan Zeus tu tak ada crash. So aku rasa ini adalah finalize punya setting untuk korang boleh ikut untuk bermain game God of War 3, guys. Alright guys, so itu sahaja yang aku nak share pada video kali ini. So mungkin aku akan cover untuk God of War Ascension pula di video yang akan datang. So terima kasih kerana korang menonton dan ikut perjalanan aku untuk habiskan game God of War 3 ni. Aku mengucapkan ribuan terima kasih, dan korang boleh bantu aku untuk like, komen dan share, dan juga jangan lupa untuk subscribe pada channel ini, guys. Assalamualaikum and bye. Challenge me, mortal? A god of Olympus? Soul is mine! Hello.